Pemirsa, bisa dipastikan setiap akhir pekan kawasan wisata Lembang biasanya akan dipadati oleh pengunjung atau wisatawan. Namun, pemandangan berbeda pada akhir pekan kali ini. Kondisi kawasan Lembang sepi dari pengunjung. Hal tersebut terjadi pasca Jakarta kembali menerapkan PSBB yang lebih ketat. Seperti inilah kondisi kawasan wisata Lembang di akhir pekan ini, terlihat sepi dari pengunjung atau wisatawan yang biasanya membludak saat akhir pekan tiba. Namun di akhir pekan ini, sepinya pengunjung juga terlihat di salah satu wisata favorit Lembang, suasana terlihat sepi dan sedikit sekali aktivitas pengunjung. Kondisi tersebut telah terjadi hampir sepekan pasca ibu kota kembali menerapkan PSBB lebih ketat lagi. Alhasil penurunan jumlah wisata pun merosot tajam hingga 50% lebih. Pada awal PSBB dari Jakarta juga itu sudah kita sudah turun sangat drastis, apalagi sekarang diperpanjang kan ya sampai tanggal 11. Itu memang pengunjung yang datang itu sangat sangat turun. Jadi agak sepi juga karena memang utamanya yang datang, wisatawan yang datang itu biasanya dari Jakarta dan sekitarnya. Ya betul, jadi di beberapa tempat di kawasan Lembang itu rata-rata semuanya sepi. Pihak pengelola wisata pun tidak bisa memprediksi pengunjung bisa kembali normal meramaikan wisata yang ada di Lembang. Namun berharap Jakarta bisa kembali pulih dan normal kembali. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.